Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Waalaikumsalam. malam Terima kasih okay. Terima kasih atas Waktunya sudah mau bergabung Dengan saya uh, Di Zoom meeting kita malam ini Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Terkait dengan persiapan kita Di semester 8 atau di semester genap Ya Sebelumnya saya akan flashback dulu eh, persiapan untuk semester yang masih berjalan di semester ganjil. Ada berapa banyak yang belum ikut ujian proposal di kelas C dan di mahasiswa yang mengulang? Saya belum, Pak. Masih ada yang belum ya. Oke. Okay. Perlu teman-teman ya, ingat belum, bahwa saya, saya Pak. Ujian tanggal 29 <laughs> adalah kesempatan terakhir kalian yang tertinggal di ujian tanggal 29 berarti kalian mengulang tahun depan. Karena ujian 29 tanggal 29 itu adalah jadwal terakhir yang dikeluarkan oleh rektorat. Dua jadwal sebelumnya itu yang dibuat prodi, sebenarnya sudah selesai tapi karena melihat masih banyak yang belum ujian, maka rektorat membuka lagi satu kali ujian di tanggal 29. Ya, jadi manfaatkan waktunya untuk teman-teman yang belum itu kesempatan terakhirnya jangan sampai nanti tertinggal ya jangan sampai nanti tertinggal tidak ikut ujian kalau tidak ikut ujian berarti kalian harus mengulang tahun depan mengulang tahun depan berarti tidak wisuda di tahun ini ya itu oke teman-teman eh, terkait dengan persiapan perkuliahan kita di semester genap ya saya lakukan jum malam ini nih karena di semester ganjil banyak sekali muncul masalah. Masalah utama yang terjadi adalah satu. Ada yang lupa menjurnal semester 7. Ya, jadi ada mahasiswa yang kelupaan menjurnal semester 7. Itu paling fatal tuh. Lalu ada yang tidak cetak KRS. Itu yang paling banyak tidak cetak KRS dengan alasan lupa. Lupa dan lupa. Padahal pencetakan KRS dan penjurnalan itu saya ingatkan terus-menerus. Gitu. Bahkan yang tidak jurnal namanya dikirim ini belum jurnal, yang belum cetak diingatkan tapi masih kejadian. Saya tidak mau nanti di semester 8 ini ada lagi yang lupa jurnal apalagi lupa cetak. Kalau lupa jurnal alamat wisuda tahun depan, wisudanya ditunda setahun. Ya, kalau sampai kelupaan. Jadi nanti kemungkinan di hari Senin sistem akan saya buka, teman-teman silahkan jurnalkan. Jurnalkan mata kuliah yang kalian tempuh. Karena sisa satu yang terakhir berarti eh, skripsi. Ya, mata kuliah skripsi yang dijurnalkan. Nah, terkait dengan penjurnalan terakhir, eh, untuk teman-teman yang sudah ujian proposal, mungkin nanti sudah sudah gampang mengecek nilainya. ya Sudah gampang mengecek nilainya. Berarti ada sekitar 70, eh, 60, eh benar, 72 orang yang sudah tahu nilainya. Saya tinggal menunggu nilai dari magang tiga kalian. Kalau nilai magang tiganya masuk, teman-teman sebenarnya sudah bisa ngecek. eh berapa IPK terakhirnya? Ya, berapa IPK terakhirnya? Kan kalian sudah punya transkripnya. Tinggal masukkan nilai dua mata kuliah terakhir di semester 7. Nanti untuk nilai skripsinya tambahkan saja anggap nilainya B gitu. Ketika kalian masukkan nilai B, berapa IPK terakhir kalian? Kalau IPK-nya di bawah 3,00, di bawah ya, saya sarankan teman-teman untuk memperbaiki mata kuliah yang C. Karena sayang kalau lulus dengan IPK tidak sampai 3,00. Ya. Jadi untuk teman-teman yang eh setelah nanti dimasukkan nilainya, setelah tahu nilai proposal dan nilai magang tiganya kalau sudah masuk tolong ditambahkan dengan nilai skripsinya dengan asumsi bahwa skripsi dapat nilai B, berapa IPK terakhir kalian? Kalau IPK terakhir kalian di bawah 3,00, saya sarankan untuk diperbaiki nilai yang C. Ya. Oke. Okay. Jadi ingat saya tidak mau lagi nanti sudah mau ujian skripsi atau di pertengahan setelah terkunci sistem baru lapor Pak, saya lupa cetak. Pak, saya belum cetak. Pak, saya ini gitu. Kan selalu saya ingatkan. Kalian saja tidak bisa masuk sistem apalagi saya. Gitu. Karena sistem itu sudah diatur tanggal berapa dia terbuka, tanggal berapa dia terkunci lewat jamnya saja udah pasti terkunci. Itu. Jadi harus hati-hati dengan penjurnalan kalian di semester terakhir. Terus teman-teman yang sudah ujian proposal nanti bisa diambil map kuning yang kemarin digunakan untuk pendaftaran. Ya. Nanti diambil kembali kenapa? Nanti berkas-berkas di dalamnya masih teman-teman pakai untuk pendaftaran ujian skripsi. Kan sayang kalau harus copy lagi dengan untuk ujian skripsi padahal berkasnya juga sama. Ya. Terus yang tidak punya sertifikat PP, PKMB ya, sertifikat PKKMB itu nanti akan dikumpul itu di, di, ujian terakhir deskripsi. Jadi deskripsi nanti KHS semester 1 sampai dengan semester 7, KRS semester 1 sampai dengan semester 8, sertifikat PPKMB. Selebihnya adalah masalah pembayaran. Ya, selebihnya adalah masalah pembayaran. Pastikan bahwa syarat-syarat ini kalian sudah pegang. Ya, syarat-syarat ini kalian sudah pegang. Jangan sampai nanti ketika mau ujian baru tuh ngadu, Pak, sertifikat saya hilang. Pak, ini saya hilang. Kalau tidak diperlukan tuh nggak dicari tuh. Nanti kalau sudah saatnya mau pemberkasan tuh baru dia kalang kabut karena sertifikatnya hilang lah. Ternyata sertifikatnya belum diambil lah gitu. Ya. Jadi yang sudah ujian proposal nanti boleh diambil. Teman-teman yang ujian proposal dipersiapkan dirinya karena Uh, tanggal 29 itu adalah ujian terakhir. Pendaftaran terakhir adalah tanggal 23. Nanti di tanggal 23 teman-teman yang belum tanda tangan tanda tangan di di formulir pendaftarannya nanti diambil ke kampus. Termasuk yang sudah mendaftar pun yang sudah mengumpulkan uh, proposalnya tolong balik ke kampus. Jangan sampai nanti ada kejadian kayak di ujian yang kemarin itu ada dua yang kelewat. Kenapa? Karena dia kumpulkan berkasnya di berkas orang ujian. Jadi saya nggak tahu kalau dia ikut ujian. Sudah direkap segala macam, begitu mau pengarahan, baru ketahuan kalau dia belum terdaftar di ujian. Makanya tidak bisa ikut ujian. Jadi ada dua nanti yang di gelombang gelombang kemarin itu tidak tidak bisa ikut ujian gara-gara tidak terekap. Ikutnya di ujian yang tanggal 29. Ya, oke. Masalah ini ada yang mau ditanyakan seputar masalah eh, penjurnalan terakhir dan ujian proposal kalian? Saya lebih ke masalah anu pak, lebih ke masalah sertifikat tadi. Ya. Uh, soalnya saya ini angkat tahun 2015, pak. Ya. Sertifikat PKKMB saya kemarin itu diganti dengan surat dari kampus. Apakah itu nanti bisa dipakai atau enggak? Oke. Okay. Kasih. Jadi teman-teman yang nanti yang kehilangan kasusnya sama nih kayak Fransiskus. Uh, memang teman-teman yang kehilangan dan segala macam, makanya kalau tidak dicari tuh nanti nggak diurusnya itu. Pastikan bahwa sertifikat kalian ada. Tapi kalau tidak ada, kasusnya nanti seperti Fransiskus yang terjadi kemarin udah minta surat keterangan ya Fransiskus ke ke Pak Imam ya. Sudah Pak ada sama saya Pak okay. dari kampus. Ya, yang tidak memiliki sertifikat PKKMB harus minta surat keterangan gitu. Harus minta surat keterangan karena itu sebagai penggantinya. Ya. Nah, kalau teman-teman yang mahasiswa oh, tapi kalau rata-rata kalau yang yang saat ini mahasiswa lama yang mengulang, PPL-nya juga baru mengulang ya. Jadi nanti juga pastikan bahwa sertifikat PPL itu sudah kalian pegang, ya. Kalau seandainya sertifikat PPL-nya belum jadi, berarti kalian harus minta surat keterangan dari Pasukiman karena itu menjadi persyaratan untuk pendaftaran ujian skripsinya. Sertifikat PKKMB, sertifikat PPL, KHS, KRS, dan bukti pembayaran kalian. Oke, paham? Fransiskus, paham, Pak? Oke, ada lagi yang lain? Ini Pak, saya Pak mau nanya Pak ya, tentang KRS yang semester 7 itu saya lupa cetak gimana Pak ya? Tapi saya udah saya sudah jurnal, Pak. Oke, nanti saya konsultasikan dengan dengan Ibu Tri dulu ya. Saya konsultasikan dengan Ibu Tri. Makanya saya mau mau konsultasi ke Ibu Tri itu dulu kita pernah berlakukan gini, kalau kehilangan masih suatu didenda. Akhirnya nggak ada yang pernah ngaku kehilangan tuh. Atau kasusnya nih yaitu tadi saya bilang di semester 7, di semester ganjil kemarin banyak kasus adalah lupa cetak. Padahal udah diingatkan berkali-kali jangan sampai lupa cetak. Ternyata ada saja yang kelewat lupa cetak. Ya, nanti saya, saya konsultasikan dulu ke Ibu Tri bagaimana kasusnya dengan teman-teman yang lupa cetak, lupa cetak, hilangan, ya atau yang kena banjir dan segala macam. Karena itu tadi sistem itu sistem terkunci. Kami di Prodi itu tidak tidak bisa masuk ke sistemnya kalau sudah terkunci. Tapi Pak Asep pun sudah kewalahan itu karena jumlah mahasiswa yang mengaku di luar dari lupa cetak nih ya, yang mengaku kehilangan KRS itu jumlahnya tidak tidak satu dua, tapi banyak banget. Dan ada yang kehilangan itu dari semester 1 sampai dengan semester terakhirnya gitu, ya. Nanti pokoknya nanti uh, untuk teman-teman yang kehilangan KRS ataupun lupa cetak KRS, nanti saya konsultasikan ke Ibu Tri. Yang pasti nanti sebelum kalian ujian kita sudah punya solusi untuk masalah itu. Oke okay, ya. Oke, ada lagi yang lain? Pak, itu saya bertanya pak. Ya. Ini uh, mengenai sertifikat PKKMB. Ya. Nah, uh, itu kan di sertifikat PKKMB itu kan saya nggak keterangannya pendidikan olahraga. Keterangannya? Keterangannya pendidikan olahraga, Pak. Coba nanti dibawa dikonsultasikan ke Pak Imam. Eh tapi kalau zaman kalian, coba nanti konsultasi ke Pak Imam nanti eh, apakah itu bisa diganti atau nanti pakai surat keterangan atau itu tidak apa-apa kan gitu? Itu saja sih untuk PKKM. Iya. Ya. Nah, ya. Nanti coba di dibawa ke kampus. Pak Imam ada di lantai dua prodi. Tapi kalau mau konsultasi ke Pak Imam, Pak Imam tuh ada sampai jam jam 7 saja. Nanti saya sampaikan saya sampaikan juga e, kalau ada kasus seperti ini bahwa mahasiswa ekonomi tapi sertifikatnya tertulis olahraga gitu ya. Iya, Pak, iya. Oke, okay. nanti saya konsultasikan juga, tapi nanti di bawah saja kalau pas mau ke kampus nanti konsultasi ke Pak Imam. Kalau itu bisa diganti diganti, kalau tidak pakai keterangan atau pakai itu saja nanti diperbolehkan. Ya. Iya iya Pak, oke Pak. Oke, ada yang lain? Oke, saya balik ke masalah penjudulan. Mau tanya lagi, Pak. Ya, <susuk> Ya silakan. Uh, ini Pak, eh uh, kata IPK-nya Mas uh, di atas 3, Pak. Tapi ada ada mata kuliah yang dapatnya C. Maka bisa itu Pak diusung perbaikan lagi atau gimana Pak? Oke, okay. mata kuliah yang harusnya perbaikan sebenarnya adalah mata kuliah yang tidak lulus. Mata kuliah tidak lulus itu adalah mata kuliah dengan nilai D ataupun E, berarti di bawah 60 atau di bawah C, ya itu yang seharusnya perbaikan. Tapi saya hanya menyarankan untuk yang IPK-nya IPK-nya di bawah 3,00. Tapi kalau IPK teman-teman di atas 3,00 tidak perlu perbaikan. Karena biasanya pun dosennya tidak mau, gitu loh. Tapi untuk kasus yang karena IPK-nya tidak sampai, ya mau tidak mau, ya. Nah, termasuk tolong diperhatikan nanti di penjurnalan adalah mata kuliah mengulang, ya. Mata kuliah mengulang. Teman-teman yang mengulang di semester 6, yang KHS-nya belum berubah, segera lapor. Ya, yang di semester 6. Di komputer saya, sudah saya print, sudah saya ditandai parojak, itu masih ada dua nama saya hanya lupa siapa yang belum ambil itu ada dua nama yang belum ambil perbaikan mata kuliah dasar-dasar akuntansi sudah saya cetakan jadi kalau ada di antara teman-teman yang merasa nanti silahkan diambil terus untuk yang mengulang di semester 7 yang mengulang di semester 7 tolong melapor saya sudah siapkan link khusus yang mengulang mata kuliah di semester ganjil supaya saya tahu mata kuliah apa yang diulang sebab saya tidak punya rekam rekam KRS-nya ya saya tidak punya rekam KRS-nya. KRS kan teman-teman yang cetak, yang mengulang nih. Jadi nanti masuk ke dalam grup, nanti tinggal dikirimkan KRS semester 7-nya di dalam grup. Supaya saya tahu mata kuliah apa yang diulang. Supaya nilainya bisa dilacak, nilainya udah udah ada atau, atau belum. Nah, untuk semester 7, cuma semester 7 nih yang nilainya belum dikeluarkan. Karena magang 3-nya belum masuk, terus nilai proposal pun tidak semua ujian. Sehingga nilai yang baru masuk itu nilai-nilai yang ujian saja. Tapi magang tiganya belum masuk kalau semester 1, semester 3, semester 5 mereka sudah terima PDF-nya jadi sudah tahu berapa berapa nilai mereka gitu ya. E, nanti untuk di semester 8, untuk di semester 8 kalau ada yang mengulang, kalau ada yang mengulang tolong lapor dulu ke saya ya. Kalau ada yang mengulang, misalnya ada nilai yang tidak lulus ternyata atau ada kasus adalah pernah perbaikan tapi letaknya di semester perbaikannya waktu itu di semester 6 tapi tidak masuk ke dalam di, ke dalam apa? tidak tidak termasuk ke dalam KHS-nya. Nanti kita jurnalkan di semester 8 atau sudah perbaikan yang lama. Jadi yang perbaikan yang belum masuk masuk e, dalam KHS, kalau terjurnal kemarin di semester 6 kita munculkan di semester 6-nya diperbaiki, tapi kalau tidak muncul atau tidak terjurnal waktu itu nanti dijurnalkan di semester 8. Tapi lapor dulu supaya nanti bisa dimasukkan. Ya. Yeah. Oke, okay. ada lagi yang mau bertanya? Yuk tanya yuk. Paham ya? Anda bingung. Paham pak. Oke. Okay. Eh uh, banyak juga tuh yang yang nge WA saya bertanya masalah pembayaran. Teman-teman mesti ingat bahwa di prodi tidak membijaki masalah keuangan. Ya, masalah bisa atau tidak bisa itu urusannya di BAU dan kebijakannya melalui e, bisa ditanyakan melalui pembantu rektor 2 ke Nah, terkait dengan semester depan, dengan semester yang akan jalan semester 8 ini kampus rasanya sudah mengeluarkan pengumuman bahwa batas terakhir pembayaran itu e, di bulan Februari. Ya, batas terakhir pembayaran di bulan Februari. Jadi nanti hati-hati dengan masalah pembayaran kalian. KHS-nya apa? pembayarannya dicek-cek kembali mana yang belum terselesaikan supaya nanti tidak mengajal teman-teman di, di akhir di akhir studinya. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak ada paham ya berarti nanti udah-udah udah iya ya. kalau uh, PL itu ada sertifikatnya kak ya nanti magang tiga itu ada sertifikatnya sekarang kan prosesnya nilainya baru masuk karena ada juga sekolah yang yang baru di akhir desember itu penarikan mahasiswanya jadi nilainya mungkin belum belum masuk masuk seluruhnya ke, ke berarti tabu. nanti ya nanti dapatnya uh, dari prodi atau Pak. PPL, PPL ke pasukiman nanti kemungkinan melalui BAU, Oke, pak. ya, melalui BAU nanti sertifikatnya. Jadi, nanti udah iya, ketahuan. Pak. Yang penting adalah untuk dapat sertifikat itu, pastikan bahwa laporan PPL kalian selesai. Banyak kasus mahasiswa tidak terima sertifikat PPL-nya karena laporannya tidak dikerjakan. Laporannya nggak selesai nih, tanda bukti laporan PPL kalian itu jangan sampai hilang. Ya, tanda bukti laporan PPL itu jangan sampai Memang. hilang, kan? Setiap pada saat kalian menyelesaikan laporan, kan dijilid berapa rangkap tuh? Ada satu yang diserahkan ke perpustakaan, ada satu yang diserahkan ke pasukiman ya. Saya lupa mana-mana. Satu ke sekolah, kan itu ada tanda tangan, ada stempel dan segala macam. Yep. Lembarannya jangan hilang, karena lembaran itulah yang nanti dipakai untuk ditukar dengan sertifikat, ya. Itu bayar ya, pak? Nah, urusan bayar atau tidak, saya bilang keuangan bukan di bagian di bagian prodi apalagi PPL itu ada 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 bagian khusus yang menangani jadi masalah bayar atau tidak saya tidak tahu. Oke, ada lagi yang lain? paham Oke, kalau tidak ada uh, saya cukupkan untuk malam ini. Terima kasih teman-teman sudah mau bergabung dengan saya. Jaga kesehatan eh, kalian, lagi. ya. Jaga kesehatan. Yang belum proposal cepat diselesaikan proposalnya. Yang sudah ujian proposal dipersiapkan untuk masuk ke ujian skripsinya. Jangan lupa dengan penjurnalan kalian. Senin udah bisa dicek. Saya usahakan Senin udah bisa mulai jurnal, ya. Karena kita Februari udah masuk kuliah. Terus eh, yang mengulang mata kuliah di semester genap, di semester 8 nanti silahkan lapor dulu teman-teman yang kemarin mengurang di semester di semester tujuh nanti japri saya untuk masuk ke dalam grup itu saja pemaparan saya malam ini terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu kurang lebihnya saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam, waalaikumsalam. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh